Tapi nanti setelah nanti selesai musim ini kita sudah gesek. Nah ini dia. Oke, dari sini Pak. Habis. Bos. Tapi benar ya. Benar ya. Ya, di RW2 Kelurahan Jati Padang, salah satu kita melihat pengungsian yang ada di RW2 ini. Tadi kita juga lihat ada 3 bayi, kemudian hampir 10-an balita dan juga hampir 100-an pengungsi. Tapi memang alhamdulillah lokasi ini kan lokasinya ada di belakang Pejaten Village. Kita lihat juga sudah surut. Cuma memang tadi saya lihat ada kali Serua yang memang belum diturap. Itu jadi salah satu mungkin nanti akan kita usulkan kepada sumber daya air SDA supaya dilakukan pengurukan dan juga melakukan penurapan. Memang lokasi ini juga terdampak dengan banjir, tapi tadi saya bilang semuanya sudah tertangani dengan baik. Saya terima kasih dukungan dari ada jajaran dari Polsek, dari Ramil, ya kan, juga dari PMI, dari Basnas dan Sandiri Sosial. Artinya tadi layanan-layanan juga dari segi kesehatan juga baik kepada para pengungsi dan alhamdulillah semuanya tertangani dengan baik, termasuk juga bantuan-bantuan distribusi makanan. Bantuannya apa aja Pak yang sudah diberikan oleh Pemda Pak? Yang kita berikan ya tadi Natura, ya kan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan untuk bayi, kemudian juga untuk warga masyarakat sekitar sini terdampak dengan banjir. Tadi saya lihat juga ada lain-lain, termasuk juga bantuan obat-obatan, layanan kesehatan kepada warga. Dan tadi kita lihat salah satunya mungkin antisipasi terhadap kemungkinan infeksi, kemudian juga kemungkinan dari pengawasan-pengawasan terhadap layanan-layanan kesehatan terhadap warga masyarakat. Kita pastikan sebagaimana instruksi Bapak Gubernur semua tertangani dengan baik untuk pengungsi dan korban banjir. Saya lihat juga mungkin dalam 1-2 hari ini mereka sudah bisa kembali ke rumah masing-masing seiring dengan sudah surutnya volume air ini. Monitoran anak-anak.